Memang tuh dia mulai warnanya mulai ini Kang, mulai cerah. Cerah tadi mulai dia cerah. Adanya di bawah, jadi dia kamuflase dengan ini nih. Dengan si daun-daun kering, jadi warnanya apa namanya? Menyerupai si daun-daun kering ini, dan sekarang pas saat dipegang di tangan, jadi dia apa namanya? Berubah lagi warnanya. Iya. Tuh, hijau mulai menghijau. Iya. Jadi si warna hijaunya udah mulai kelihatan tuh. Jadi ini mah asli habitat asli Indonesia ya? Asli Indonesia, coy. Mm-hmm. Sumpah nih. Asli Gunung Loji. Asli Gunung Loji katanya, tapi wah mantap Gunung Loji. Cantik. Banyak hewan-hewan yang bisa dieksplor. Mantap, coy. Mm-hmm. Jadi kita bawa dulu ya buat sampling, okay. Identifikasi kita sampling. Dulu. Jadi ini kita bawa sengaja. Jadi kita buat apa namanya? Sampling buat edukasi. Iya. Yeah. Bukan untuk intinya bukan untuk diburu, tapi kita untuk edukasi karena kita belum punya dan baru lihat juga spesies kayak gini. Di sini juga sepertinya masih banyak. Yeah. Jadi kalau kita ambil satu buat edukasi juga, ya akan, mudah-mudahan nggak apa-apa lah, tidak akan merusak populasi ya. Mantap, coy. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat untuk perilisan si musang ekor putih ini, ya Kang. Yeah. Jadi menurut ini sahabat alam, ini tempatnya udah cocok untuk merilis si ekor putih karena kita udah masuki hutan belantara ya. Jauh juga dari pemukiman warga. Ya, jauh dari pemukiman warga dan juga alhamdulillahnya di sini juga nggak ada pemburu gitu. Yeah. Jadi si musang ini bisa berkembang biak di sini gitu. Yeah. Dan di sini juga masih banyak habitatnya ya. Betul sekali, banyak juga. Dan kalau di sini kan memang untuk buah-buahan juga lumayan masih banyak juga kalau buat di alam. Jadi untuk dia cari makan itu nggak sulit ya? Nggak sulit lah. Kita juga kan harus lihat dulu nih, kira-kira di sini cocok nih apa enggak kalau buat merilis dia ini. Di sini udah lumayan cocok juga kalau buat habitat sama tempatnya. Juga tempatnya ya. Kita rilis. Oke, teman-teman siap, kita rilis. Ini sebetulnya perilisan pertama nih dari alam liar untuk ke daerah Bandung Barat nih. Saya benar-benar sangat support banget nih sama channel Ujo Rilis dan alam liar ya. Iya. Ini harus benar-benar teman-teman lihat nih nanti vlognya. Jadi khusus tentang merilis binatang. Merilis binatang ya. Nah, ini jarang-jarang nih teman-teman ada konten seperti ini, orang mah diburu, ditangkap, ini mah dilepas dirilis ini mah. Jadi buat melestarikan keseimbangan alam ya Kang. Betul. Ya, supaya habitat dan populasi hewan di Indonesia tuh enggak punah. Itu aja lah intinya, kita melestarikan Indonesia. Ini perjuangan dari Jakarta ya Kang ya. Kita dari Jakarta ke sini untuk merilis ini nih, karena kalau tempat yang nggak cocok itu kesian buat si ekor putih ini, jadi takutnya diburu orang. Aduh, balak nih teman-teman. Karena ini emang udah saya karantina, saya setting sesuai settingan alam Kang. Jadi kasih makan makanan rempah, jadi hewan hidup, dan bukannya untuk menyiksa hewan, tapi emang kita setting, kita karantina buat sesuai di alam. Jadi setelah kita lepas di alam, dia udah bisa mandiri, adaptasi ya. Bisa beradaptasi. Terbiasa juga. Ya. Mantap nih, rilis semua ya. Dan tadi juga kita di perjalanan itu udah banyak menemukan habitat hewan. Mm-hmm. Seperti tadi kita ketemu kumbang, terus alhamdulillahnya kita dapat ular gonyo ya. Kita dapat 2 ekor tadi, dan nanti itu kita simpan, kita akan rilis juga di atas karena tadi kita nemunya di masih jalan. Jalur ini ya, jalur pendaki ya. Terus sama semalam kita juga udah herping, banyak menemukan hewan-hewan unik lah ibaratnya, hewan-hewan unik yang jarang saya lihat, dan ini juga kita juga jarang lihat ya. Iya. Dan ternyata masih banyak hewan-hewan unik di sini gitu. Jadi untuk teman-teman yang penasaran hasil herping semalam, bisa saksikan di channel Sahabat Alam. Nah, oke. Okay.
Sekarang kita mulai rilis. Kita buka pintunya dari sini. Oke, mana pintunya? Siap-siap kamarnya main. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Keluar. Masih betah dia kayaknya. Karena dia ini ya, apa namanya? Kalau kata Japati mah apa sih? Giring kandang. Benar. Apet kena karena kandang. Ya, kita rilis di sini. Nanti dia juga bakal kabur sendiri. Ada kawan. Dadah. Salam Indonesia Lestari. Lihat tuh ekornya putih tuh, teman-teman tuh. Kemana men, coba dilihatin, dikejar. Nah, teman-teman, jadi untuk perjalanan kali ini kita benar-benar sangat apa banyak sekali hewan yang telah kita rilis ya bersama Kang Ujo ini. Jadi kita tadi pertama telah merilis musang ekor putih, ekor ya. Putih. Musang ekor putih itu sangat luar biasa banget perjalanannya. Mantap. Lalu kita merilis juga ada ular gonyo juga ya. Dan nah ini yang paling utama. Jadi saya merilis juga najas putatrik atau ular kobra Jawa yang memang ini adalah hasil tangkapan rescue ya dari rumah warga. Cuman ini ukurannya sebetulnya masih kecil. Namun walaupun kecil, mengingat ini adalah ular yang berbahaya, jadi kami akan pindahkan dan rilis di sini yang memang di sini benar-benar habitatnya dan jauh dari pemukiman warga. Dan tadi juga sebelum Naja kita juga udah rilis itu ya Reticulatus piton yang juga sama dari hasil rescue juga. Kang Ujo dari Bintaro. Nah, iya dari Bintaro. Ini dapat hasil dari mana? Dari Banjaran. Dari Banjaran. Dari Banjaran. Oh, jadi kita Banjaran. Teman-teman nge-rescue, cuman karena memang kita waktunya itu jarang sempat luang gitu ya, jadi kita untuk rescue-nya itu paling kita sambil herping ke alam, nah sambil kita rescue. Rilis. Sambil rescue, sambil rilis. Gitu. Oke, kita rilis ular kobra Jawanya. Oke. Oke, sekarang kita lepaskan. Lepaskan. Ya. Sekarang lepaskan sini, teman-teman. Coba lihat kameramen lebih mendekat. Biar kita melihat fokusnya. Oke, kita rilis. Rilis ya. Siap, 1, 2, 3. Goodbye. Dah.